Halo, perkenalkan saya dengan Feli. Saya akan mendemokan secara singkat tentang bagaimana LIFEPAK dapat memperbaiki tingkat antioksidan pada tubuh kita. Makin tinggi tingkat antioksidan pada tubuh kita, berarti kita makin baik secara fisik, kuat menangkal penyakit, radikal bebas virus yang beredar sekarang ini, dan kita juga tidak mudah lelah. Perlu kita ketahui bahwa tingkat antioksidan tubuh kita sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti polusi atau pencemaran, dari udara dan juga air, makanan-makanan yang beredar sekarang ini, seperti junk food, fast food, mie instan, dan lain sebagainya, bahan kimia atau radikal bebas, asap rokok, dan masih banyak lagi. Bisa dilihat sini, saya sudah siapkan dua gelas air berisi air yang sudah saya tuangkan betadine yang mewakili radikal bebas yang banyak kita temui. Di sini juga saya siapkan nasi, mie kering, makanan contoh sebagai contoh makanan yang kita temui belakangan ini. Ini saya masukkan. Ini katanya berasnya kualitas bagus, kata penjualnya. Kita lihat. Ih, nempel. Tuh, lihat bagaimana mie instan warnanya berubah. Warna sekelilingnya berubah, bisa dilihat. Nasi juga begitu. Kita lihat apakah mengandung pestisida atau tidak nasi yang saya makan. Hitam-hitam. Bisa dilihat ya. Ternyata mengandung banyak sekali pestisida. Bayangkan racun yang masuk ke tubuh. Ke tubuh kita setiap harinya. Tuh. Sekarang saya coba saya siapkan LIFEPAK di sini. Ini ada satu yang saya belah dan saya gerus. Nah, saya masukkan gerusannya ke dalam gelas tersebut. Kita lihat apakah ada perubahan. Kita lihat di sini apakah ada perubahan. Kita lihat airnya sekarang kembali bening ya. Dan kita sekarang lihat lagi nih keadaan nasi sama mie kering yang tadi kita masukkan. Berubah warna lagi enggak? Kembali putih ya. Tuh. Ini kering yang lebih kelihatan nih karena warnanya beda. Tuh. Berubah ya, teman-teman. Coba kita tuangin lagi. Berubah lagi enggak? Berubah lagi enggak? Enggak, ternyata. Nah, sekarang kita bisa bandingkan sendiri, kita bisa buktikan sendiri bagaimana keadaan
tubuh kita, apakah badan kita memerlukan suplemen tambahan? Kalau begini keadaannya, ini yang saya sarankan. Oke, demikian demo yang saya sampaikan. Semoga berguna, semoga bermanfaat, dan kita sehat selalu. Oke, terima kasih.